Selain kita menggunakan umpan mie instan, hari ini kita akan mencoba juga umpan dari apa tuh? Pellet. Pellet. Pellet King. Mereknya. Pellet King Pellet atau King, King Cobra? King Taues. King Taues. Oke. Okay. Mukanya kelihatan sepupu Iman. Iya. Yeah. Oke, okay, oke itu diaduk dulu kah? Diaduk-aduk. Bang Iman. Oke. Okay. Diubuk-ubuk. Oke. Ini gitu. Ini gitu buat mancing ikan tawes ya. Di sini umumnya pakai umpan ini, enggak tahu ya di tempat kalian masing-masing. Kalau ini lebih mantap buat ikan mas sama ikan nila. Ini King ya mereknya, peleknya ini. Merek ini King. Gitu buat mancing nila bagus. Ikan mas bagus. Ikan mas dan juga rempang juga mantap atau tawes tadi. Ini sambil promosi enggak? Oh iya boleh. Oke. Okay. Jangan lupa kawan-kawan dukung okay. juga channel saya Rospan dengan cara like dan juga subscribe. Ada channel di, saya Rospan. Iya di description di bawah. Wajib di subscribe. Saya sama satu Enger Indonesia dan salam satu mancing. Salam juga buat teman-teman di Malaysia. Oke, okay. Teman-teman di Malaysia, teman-teman di Brunei, iya. Di Thailand juga. Di Thailand yang sering mantap. Komen, yang sering salam komen. Satu hobi. Salam satu hobi dan salam satu pancingan. Oke. Okay. Kalau jalan saya, stop illegal fishing, budayakan mancing okay. Nusantara. Sih, mantap. Oh, dikasih bumbu juga itu. Oh. Mie-nya dari mie apa? Sembarang aja, umum sembarang aja mie-nya. Umum, ya. Mie instant. Boleh, umum. Okay. Boleh. Ya kita pakai dari mie sedap ya. Ini bukan promosi, tapi kalau dari PT-nya mie sedap enggak anu, enggak apa-apa juga. Kali aja kita di endorse kan? Iya. Masuk juga. Apa itu? Minyak. Minyak oil-nya ya dari mie instant itu sendiri. Biar apa itu? Biar aromanya lebih menggoda gitu. Janda-janda terikat. Wow. Janda apa itu? Ikan janda. Oh, ikan janda, bukan ikan yang banyak tulangnya. Oh, sudah. Oh, ini dia, dia kenalkan nih sama saya memang orangnya gitu soal memancing. Master. Masternya Patin dia. Iya, Master Patin Baung. Diaduk-aduk biar lebih merata. Dikasih air secukupnya ya bosku. Ini sangat jitu sekali kalau umpan mie instan. Emang spesialis ubuk-ubuk. Iya itu. Masalah ubuk-ubuk. Jago ya. Oke, yang kedua kita meracik umpan dari Pellet King. Ini mereknya ya, King. Ingat, bukan Cobra. Pellet King. Oke, lanjut. Bang Ilman. Air cukupnya. Diaduk, merata ya, bosku. Agar lengketnya lebih kuat. Nggak lapang lepas dari mata kailnya itu bosku. Kasih airnya jangan kasih banyak dulu ya, sedikit-sedikit agar lebih merata.
plastik agar lebih mudah perlu dilengket kempang agar tidak lengket di tangan.